Assalamualaikum. Halo makhluk hidup semua, dan balik lagi di channel Happy Gaming Channel. Ya gak jelas keberat, tapi gak jelas. Di video kali ini kita akan lihat EBZ dengan buildnya yang terbaru ya. Ini kalau build Sultan sih udah pasti ada Garou, Marah, SSR Plus, tentunya di game One Punch Man, Destrojesnya lagi, teman-teman semuanya. Yang dimana kalau kemarin kita lihat Garou itu secara tidak maksimal karena core-nya pun tidak mendukung skill-skillnya Garou, tapi di EBZ kali ini udah pasti build-annya para sultan. Gue jujur nggak tahu EBZ gue kedapetan siapa nih untuk finalisnya, jadi kita lihat aja karena gue penasaran se-overpower apa kehadiran Garou di line up kali nobody. Oke, kita lihat dari kanan dulu. Bang YVMC ngelawan Blang Blazeron. Ini Bang YVMC mah gak punya Garou anjir. Blazeron? Oh, Blazeron juga gak punya Garou. Berarti ini match tanpa Garou ya. Berarti cuman Atomic tetep loh. Galwin masih kepake teman-teman. Dan Bang YVMC menang speed. Ah, Bang YVMC dia nggak pakai metal bat. Bang Blazeron dia pakai metal bat. Tapi Bang YVMC dia pakainya ini damage reductionnya si Boros, teman-teman. Oke, ini cuman kayak beda line up aja sih ya. Cuman beda dua karakter itu sih. Kanan pakai MB, kiri pakai Boros, udah gitu aja. Tapi yang gue masih heran ya, itu Galwin masih nyantol. Gokil anjir, Galwin loh. Gila, masih sebedebah itu cuy, artinya cuy Galwin cuy. Kelas sih. Berapa ini? Enggak awakening 2. Ultra ultimate tapi enggak awakening 2 karena itu lu lihat tim kanan, enggak ada yang kebuka god mode. Usah. Awakening 2. Bang Blazeron atomiknya awakening 2. Udah beda ini kayaknya. Secara di atas kertasnya kayaknya udah beda nih cuy. Yeah. Dari atomiknya aja udah ada perbedaan, di mana Bang YVMC awakening 1, Bang Blazeron awakeningnya 2, teman-teman. Ini udah apa ya? Udah perbedaan secara materi karakter sih. Udah sangat terlihat ya. Walaupun di sini padahal Bang YVMC menang speed loh. Tuh, okay lah, ini menang speed lah. Tapi apakah emang metal buat seberpengaruh itu, cuy? Ini yang harus jadi pertanyaan sih. Padahal Bang YVMC bagus banget loh. Itu Galwin aja nyetun Galwin, itu kan udah cakep banget hitungannya cuy. Oke, kingnya normal sih. Sumpah ini harusnya Bang YVMC win sih. Cuman gue nggak tahu kenapa Bang Blazeron yang win ya. Udah gitu minion kagak pecah-pecah loh, anjay banget. Tuh setun terus loh, dua ronde loh itu. Jebret. Nah ini baru jalan ultranya. Jebret. Mantap cuy. Mantap sih. Asli cuy, mantap. Gue masih bingung kenapa Bang Blazeron win. Atomic ribet ya. Ngeliatnya seneng gue loh kalau buat Atomic tuh. Pas level-levelnya keren anjir. Oke. Padahal di sini posisi 6 lawan 4 loh. 6 lawan 5 lah, itu metal bat karena masih turu kan. Tapi kenapa Bang YVMC bisa kalah ya? Ah, dibikin langsung 5 lawan 5. Kita lihat di sini MB nih pasti nih bantai-bantai sih feeling gua. Feeling gua MB yang bikin bantai-bantai, Atomic Bang Blazeron yang bikin musnahin god mode-nya aja sih. Boros udah mati cuy. Gila. Gila, ngeri banget sih. Wah. Gila nih, next targetnya Metal Bat, King sama Galwin. Wah, Galwin ini sakit sih. Sumpah Bang Blazeron menang damage ini.
Serius. Kalau emang mau main late game, kayaknya Bang Blazeron speed Kabutonya lebih ngebut deh. Tadi kalau gua nggak salah lihat ya. Tapi di sini juga di cut terus HP-nya. Nah, ini udah gak ada stun, jadi nggak dihitung. Hitungannya udah Galwin udah nggak ada guna di sini. Tinggal follow-follownya aja sih menurut gua. Buset, ngeribet ya damage-nya ya. Mati loh King tim kanan loh, padahal loh. Apakah MB bantai-bantai itu nyata? Gua masih percaya kalau MB bantai-bantai. Kayaknya MB bangun ya. King sama Galwin end game deh. Nih, coba nih. Ini MB bangun ya, nih. Galwin down. Atomic down. Oh, masih ada. Oh. Ah, udah percuma sih awakening 2 sih. Tapi ini GG loh. Udah ini last sih. Ini 2 nih, Atomic sama King udah god mode terakhir ya. Jadi di ronde ini Metal Bat akan bantai-bantai. Serius, di ronde ini Metal Bat bantai-bantai, teman-teman. Serius, gua nggak bohong. Tuh turu dulu kan. Di sini dibantai dulu si ininya Kabutot. Dislebeo dulu bentar sama Bang Blazeron. Slebeo. Slebeo. Pada aktif langsung dibunuh. Wah, gelo satu lagi, cok. Enggak lah, enggak bisa, cuy, enggak bisa. Enggak bisa tetap di slab. Wah, aduh Atomic. Oh, bener. Tinggal lihat unyieldingnya. Coba kanan berapa? Kanan berapa, kiri berapa? Kiri berapa? 4, kanan 0. Di-cut dulu jadi 0 lagi di sini. Ah. Udah enggak ada god mode. Yang sono masih punya god mode. End game. Oh ya, kanan masih punya god mode, kiri udah nggak ada god mode, jadi end game. Udah ini end game, teman-teman. Di sini end game sama ya elama drone. Ya. Bang nobody pasti punya Garo dong. Lawan Bang Auto pakai Silver Fang, gurunya Garo. Wah, gila sih. Lu lihat dah line up nobody dah. Lengkap banget sih. Dia bawa Boros buat damage deal, buat damage reduction. Tentu tankernya masih ada ya dengan atau dengan siapa, dengan Kabuto. Walaupun di sini Bang Nobody kalah speed loh. Dan dia masih pakai dua karakter yang lagi overpower untuk saat ini ya, Atomic Garo. Kanan gak bawa Garo, men. Ini udah apa ya, di atas kertas sih Bang Nobody sih. Sumpah keren sih ini. Sumpah ini ultra ultimate terkeren menurut gua. Silver Fang. Sakit banget, cok. Wah, gila ya. Nih lihat nih, bantai-bantai gak nih? Boy, tadi apaan, cuy? 51 juta, Bang. Wah, goblok. Lu lihat kan tadi kan, cuy? 51 kan, cuy? Oh, digaruk. Sumpah gua bingung baca debuff-nya kalau makin banyak, cuy, digaruk. Tapi tetap unyielding kali 3 sih, gua masih nggak ngerti deh. Garuk lagi nggak? Apa udah cukup 2 kali? Oh, 2 kali doang ya satu roundnya. Satu ronde 2 kali doang ya. Rugi banget. Atomic Bang Auto nggak ultimate. Tapi dia awakening 2, makanya ultra ultimate-nya follow up. Wah, ini sih udah kerugian yang hakiki sih. Tadi aja Atomicnya nggak ulti, teman-teman. Gah, gila, cok.
Ronde 2 udah mati cuy. Geryu men. Bayangkan ini udah pasti level 4 ya. Wah gila gokil he. Wah Garo support sih kalau kata gue hitungannya ini sih. Kayaknya di ronde ini ada yang mati lagi deh sama Garo deh. Kayaknya ya feeling gue ya di ronde ini ya. Kayaknya ada yang mati lagi nih. Lihat aja. Ya kan? Mati lagi? Oh enggak. Boros mati lebih cepat karena sebelumnya kena follow up di match di ronde 1. Jadi Gatpotnya di cut dulu di ronde 1 dan di ronde 2 dia end. Gua kaget Kabuto udah gak ada di ronde 2 men. Udah nih gak bisa ngapa-ngapain nih cuy. Langsung keok. Gila men. Di cut gak sama Garo? Apa efeknya? Apa efeknya? Langsung nol? Langsung nol kah? Coba apa efeknya sih? Tetep ah kali 3 cuy. Tapi damage masuk loh 7,4. Apa ya maksudnya? Apa ya maksudnya? Tetep kok kali 1 tuh. Kayaknya mati di follow up deh. Feeling gue ya, kena Kabuto. Follow up Kabuto nih, lihat deh. Kayak di sini atomiknya mati kena follow up Kabuto nih. Kena ditonjok nih. Ditonjok nih. Mati. Oh, belum masih hidup. Nah, tetap mati sih kena follow up Garo. Mati, 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 mati. Sama drone lagi. Aduh anjir, dan ini finalnya cuy. Yeh, Bang Blajeron BP berapa dah? Bang Nobody 140 ya? Apa 150? Bang Blajeron berapa? Ya Allah Telkomsel tolonglah, jangan nge-lag. 72 Bang Nobody. Cuy. Ini setengahnya cuy. 72 lawan 149. Udah gitu Bang Nobody line up terbaik saat ini sih. Parah banget cuk. Parah min ini. Udah gitu dia nggak bawa boros lagi, ini udah pasti langsung follow ya. Lihat aja nih, lihat ininya deh, lihat Garo-nya. Ke atomik dong. Buset 29. Ih sumpah kacau banget kan. Cier, ngeliatnya enak banget ya kalau akun Sultan ya. Oke. Untung awakening 2 ya, jadi follow up di match ya. Itu sebenarnya enggak harusnya kalau awakening 1 enggak follow up tuh, enggak ada yang unyielding tadi. Di ulti soalnya kena masih kena pikul boros, cuy. Kalau di ronde ini atomic mati, ini gokil sih. Lihat dulu ya. Ini kalau di ronde ini mati, wah. Ronde 2 sih, at least ronde 2 lah. Ronde 2 lah. Ini kalau di ronde 2 mati, males sih. Oh enggak. Aman ya. Masih God mode. Oke, kalem. Menghilangkan God mode. Apa yang dihilangkan ya? Sama si Garo ya. Jebret. Terus Garo follow. Mati.
Mati kah? Mati? Oh enggak, tapi sumpah gue gak ngerti deh. Itu Kabuto lagi God Mode, tapi di ulti sama Garo masuk damage. Terus itu damage di mana dah? Masuk kan dia lagi God Mode, tapi damage-nya tetap masuk, cuy. Jadi kayak darah yang mana yang kena? Gue jadi bingung dah. Tuh kalau itu kan jelas ya, -1, -1, emang karena dia lagi God Mode. Tapi kalau di ulti sama Garo, walaupun lagi God Mode, kehitung damage loh. Asli gue gak ngerti lah. Damage yang mana yang dikurangin anjir. Tapi di stun terus, kasihan itu Garo ini yang... Wah mati bang. Wah udah cuy. Udah cuy ya, di sini Atomic bau-baunya mati sih. Atomic bau-baunya mati di ronde 3 ini. Feeling gua ke Atomi kenceng nih. Ya enggak di slebeo dong. Ya enggak di slebeo teman-teman. Ya itunya turu soalnya. Enggak di slebeo. Wah, Kabuto udahan loh. Tuh lagi God Mode damage masuk. Tuh lu lihat. Langsung mati. Ini pun kayaknya langsung mati kena Garo. Wah nggak pakai cuy, langsung mati bang. Wah udah ya nggak bisa teman-teman. Ini udah tinggal turu bangun aja. Wah GG banget sih. Tapi gua nggak speechless banget gitu loh ngelihat kehadiran Garo kali ini ya. Nggak kayak pas Atomic, nggak kayak pas dulu Kabuto. Itu speechless, bukan speech kayak. Ya sepicer sih, overpower banget. Tapi untuk kali ini Garo gue nggak begitu. Wah, gue nggak tahu kenapa jujur. Tapi nggak begitu wah menurut gue. Menurut lo bagaimana? Ketik di kolom komentar. Gue mau cabut. Bye, teman-teman semua.